Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ni. Insya-Allah seperti biasa pada Jumaat akhir bulan kita akan bincangkan berkenaan dengan tajuk mengikuti Nabi SAW bioskop dua wahyu. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bioskop dua wahyu tu Quran dan Sunnah. Kali terakhir kita bincangkan kita dah habiskan cara-cara membantu untuk ittiba. Kita kata ada beberapa cara. Pertama, bertakwa kepada Allah Taala dan takut kepadanya. Kemudian ikhlas kepada Allah Ta'ala dan mengosongkan perasaan dalam mencari kebenaran. Ketiga, kita ambil bersandarkan kepada dan berharap kepada Allah Ta'ala serta menzahirkan pergantungan kepadanya kerana tak ada apa berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keempat, pelajari hukum-hukum syariah. Yang kelima, memahami nas-nas yang sahih serta meneliti makna-maknanya. Dan yang keenam adalah ittiba' adalah salah satu jalan jalan salaf dan juga dalam berilmu dan juga beramal. Dan yang terakhir itu sahabat yang baik. Memastikan kita dalam itibar ni kena sahabat yang baik yang akan membantu kita untuk terus mengikuti Nabi SAW. Baik, okay, hari ini kita akan masuk pada sekatan-sekatan itibar. Memang dalam agama kita ni, agama Islam, dia sebutan berkenaan galakkan, dia ada tegahan. Maksudnya elak daripada terlibat daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dia ada cara-cara yang diajar agama. Agama Islam tak datang dengan larangan saja tanpa penyelesaian. Dia suruh kita buat, lepas tu dia bantu macam nak buat dan dia bagi tahu benda bahaya yang boleh merosakkan kita. Dan ini adalah antara jalan keselamatan yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran Karim dan hadis Nabi SAW. Baik, dia kata kat sini sekatan-sekatan ittiba'. Di sana terdapat banyak sekatan-sekatan yang menghalang seseorang hamba dari ikutan yang sahih kepada Nabi SAW. Yang paling jelas di antaranya adalah ini ada perkara yang boleh menyebab kita payah nak ittiba'. Paling jelas dia kata yang pertama, kejahilan. Kejahilan. Kejahilan adalah sekatan terbesar bagi ittiba'. Bahkan ia merupakan penyebab terbesar jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram keseluruhannya, yang terdiri daripada kekufuran, bid'ah dan juga kemaksiatan. Dan sebenarnya benda Allah Ta'ala larang kita, punca jatuh tadi tiga, dia kena tiga perkara tersebut kan, kekufuran, bid'ah dan kemaksiatan, sebenarnya berdasar kepada asas kejahilan. Yang kita lihat dalam Quran Karim, dan kalau kita ingat balik buku yang kita belajar pertama lepas Tatabbu' Rukhas, itu apa, Manhajut Talaqqi kan, tata cara penerimaan ilmu, di mana kita dah kata dalam tu sebut, dia sebutkan punca manusia tersesat ni ataupun salah pertama sekali kejahiliah, jahiliah pada manusia ni berlaku pertama sekali dengan sebab tak nak belajar. Dan merujuk pada Al-Quran surah Al-Mulk. Yang Allah Ta'ala katakan takadu tamayyuz minal ghaiz, hampir-hampir neraka ni berubah-ubah warna dia, kepanasan dia sebab marah. Memang neraka boleh marah. Akhirat nanti semua benda akan apa, bercakap. Kulit kita bercakap, tangan kita bercakap. Neraka pun boleh marah. Allah Ta'ala kata kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dicampak dalam neraka satu kumpulan manusia, sa'alahum khazanatuha, akan berjaga, berkata kepada orang yang masuk neraka tadi, penjaga-penjaga neraka, soalan dia berbunyi alam ya'tikum nadhir, tak datangkah kepada kamu pemberi peringatan? Masuk neraka ni kenapa? Tak ada orang ingatkan ke? Maka penjaga-penjaga neraka tanya, orang masuk neraka jawab qalu bala qad ja'ana nadhir, mereka kata bahkan ia telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, kami dustakan. Wa qulna ma nazlum min syai', dan kami kata Tuhan tak turunkan apa-apa.
In antum illa fi dhalalin kabir. Tiada kamu hai pemberi peringatan melainkan dalam kesesatan yang besar. Wa qalu, dan mereka berkata lagi, lau kunna nasma'u, kalau kami dahulu mendengar, au nakhir, kami dahulu berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, takkan kami jadi di kalangan ahli neraka. Maka Allah Ta'ala jawab apa? Fa'tarafu bidhambihim, maka mereka mengaku dengan dosa mereka. Dosa pertama tak nak belajar, yang ia ada punca pada kejahilan. Yang kita kata merujuk pada tajuk kita hari ini adalah penyebab kepada manusia tu untuk tidak itibak. Okey, dia kata kat sini, dia kata, jadi maksud dia kata memang sebab punca jatuh kepada kekufuran, bid'ah dan kemaksiatan adalah kejahilan. Tak kira sama ada kejahilan itu jahil tentang nas-nas dengan sebab tidak mengetahuinya. Ini bentuk pertama, jahil yang tak tahu nas. Saya ingat semalam ada abang kita seorang, dia cerita, dia pergi apa, masuk camping kat hutan. Masuk hutan camping. Jadi tuan punya tempat campsite tu, dia suka jumpa siapa datang sewa dengan di tempat. Dia jumpa orang ni, dia nasihatkan gini, nasihat gitu. Lepas tu datang kat abang kita ni, abang kita ni ikut sunnah. Jadi datang pakcik ni ajar, cakap dengan anak-anak pakcik tu, dengan abang ni, ni masuk hutan ni jaga-jaga, jangan cakap bukan-bukan, bahaya ni. Dan jangan lupa doa Nabi Sulaiman. Dia start cakap yang tu. Lepas tu budak ni, pasal bapak dia dah ajar, bapak dia, anak ni katalah, tapi baba kami kata tak payah takut. So kita bacalah doa yang Nabi ajar. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada apa keburukan apa atau kejahatan atau keburukan apa dia ciptakan. Nabi kata kita baca 3 kali, kita pergi mana-mana tempat yang kita tak biasa. Tempat tu bukan tempat kita. Kita bimbang akan kena kemudaratan daripada apa di situ, baca. Tapi bila agaknya abang dia kata geram ke pakcik tu ajar kemukan kat anak dia, dia panggil bang, minta maaf abang. Abang ajar kemukan ni kenapa? Nabi dah sebut dah, ajar macam ni. Betul dia tahu kata, saya tak pernah dengar pula hadis tu. Tak tahu nas. Tak pernah dengar tentang hadis Nabi. Hanya dengar ajaran orang dari mulut ke mulut. Ini bahaya sebenarnya. Jadi kejahilan tadi dengan sebab tak tahu nas tu ada. Macam masyarakat Melayu kita lah sebelum zaman kita apa, ada media sosial yang hebat. Sama sekarang ni kan, cakap sepatah kat sini sampai ke hujung dunia. Tapi zaman dulu, orang Melayu kita kalau rumah berhantu, kita buat apa? Baca? Baca? Oh, di sini tak pernah buat. Yasin. Belah KL, Selangor. Belum tak ada. Rumah berhantu je baca Yasin. Panggil orang masjid baca Yasin. Sedangkan Nabi SAW sebut dengan lafaz baginda, Nabi kata, la taja'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Fa inna syaitan, yang syaitan la yadkhulu baitan, takkan masuk satu rumah. Tuqra'u fi suratul baqarah, dibaca dalam suratul baqarah. Syaitan tak masuk rumah dibaca dalamnya suratul baqarah. Sepatutnya kita sentiasa mengimarah ke rumah kita dengan suratul baqarah. Tapi berapa lama saya ingat, tapi saya belajar dekat sekolah agama tahun 92-93, tak dengar lagi hadis ni. Masyarakat kita pun tak sebar kan zaman tu. Sekarang kita tanya semua netizen, katakan sekarang ni kan ada orang peli netizen pandai daripada ustaz. Dan netizen dengar ustaz yang ajar dengan ikut sunnah tu, macam mana? Dan ustaz yang apa ikut tradisi lama tak nak upgrade ilmu. Kalau dia upgrade ilmu, dia buka kitab belajar, dia fahamkan berkenaan dengan dalil, dan dia dapat tahulah ilmu yang baru tadi, yang dia mungkin tak pernah tahu sebelum ni. So bahaya sebenarnya, tapi banyak orang tak buat sebab tak tahu. Sebab jahil tadi, sebab jahil tentang nas. Teks hadis tadi dia tak tahu. Macam Nabi ajarkan kalau kita sakit, sebut bismillah 3 kali. Kemudian 7 kali. A'udzubillahi qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. 7 kali. Nabi suruh letak tempat badan kita sakit, baca. Tapi banyak orang tak tahu nas ni, teks ni. Keluarlah macam-macam ayat, sakit berlutut, wa idza batashtum batashtum jabbarin. Kan? Pegang mata kan? Apa? Dia baca surah Al-Hadid. Kan? Surah, banyak macam surah lah dia baca. Surah ini, surah itu. Fakashafna anha ghita'aka. Fakashafna anka ghita'aka. Fabasaruka liyam wa hadid. Dia letakkan mata tangan dia. Banyak orang macam tu. Nampak anjing baca surah At-Tabasiyada Abi Lahbi Watab. Anjing terkejut. Bukan anjing tu lari sebab apa, dia kata ahli bida'ah, dia lari lah. Kan? Bukannya anjing takut sebab surah tu dibaca.
Tapi banyak realiti dia macam masyarakat kan, beramal tanpa nas. So kejahilan tentang nas itu pertama. Okay, kemudian dia kata tak mengetahuinya, atau jahil tentang kedudukan nas itu dalam agama, serta pengutamaan adalah untuknya. Masa kita kata nas itu adalah perkara pertama dalam agama. Mana agama kita agama dalil, bukan agama yang datang dalam bentuk ikut saja apa ustaz cakap. Agama agama dalil. Saya ingat Ustaz Husni Hafizahullah bila dia orang tanya tentang orang kata kalau asyik tanya ustaz apa dalil apa dalil macam kurang ajar. Yang biadab lah, tak hormat guru. Dia kata mungkin betul juga, dia kata anak murid yang suka cocok guru dia kan, apa dalil apa dalil, tok guru pun kadang-kadang mungkin tak sedia, jadi macam tergagap, jadi macam malukan guru. Okay fine, tapi guru pun tak sama juga, jangan biadab dengan agama. Yakni mana boleh kita sampaikan agama ni tanpa pembuktian daripada agama tu sendiri. Kalau tidak kita akan cakap agama tadi atas rasa kita lah. Boleh, tak boleh. Tuan-tuan pernah dengar kan apa? Kitab kuning, kitab hijau. Tak pernah dengar? Ni zaman-zaman apa fatwa dikeluarkan berdasar pada situasi. Orang, ini waktu saya belajar kat sekolah Perak dulu. Ustaz saya cerita, dia kata orang ni, dia tangkap ikan besar daripada sungai. Ambil ikan tersebut, lintas rumah Tok Guru. Tok Guru, ikan ni halal ke haram? Tok Guru buka, sekejap. Buka kitab kuning. Tak boleh makan, haram. Sebab lebih besar mungkin nak makan orang. Ikan tu besar, mungkin makan orang, dia tak boleh makan. Kita was-was dia makan apa. Lepas tu dia pun kata, tapi saya ingat tak boleh makan, nak kena buang lah ni. Ingat kan, kalau boleh makan nak bagi sikit kat Tok Guru. Okey, sekejap, saya buka kitab hijau pula. Boleh. Halal kan? Semua binatang lah air adalah halal. Tak, faham tak? Ini masalah dia. Sebab Islam agama dalil. Sebab tu orang yang jahil pertama, jahil tentang nas ataupun tak tahu tentang kedudukan nas dalam agama. Ada orang diingatkan tak apa asalkan ustaz cerita boleh. Sedangkan dalam agama kita, Islam ni bukan agama macam tu. Ni adab kita beragama ataupun apa, etika beragama. Mula-mula sekali kerana Islam ini datang dengan dalil. Qala Allah, qala Rasulullah. Bukan datang dengan orang A kata atau B kata. Kalau orang A kata, orang B kata, Allah firman, Nabi sabda, barulah kita pegang. Jika tidak, kata-kata dia tadi hanya pendapat dia saja, tak boleh impose kepada siapa pun. Tak jadi wajib. Takkan sama kata-kata manusia dengan qala Allah, qala Rasulullah. Takkan sama. Tapi berapa ramai boleh pegang perkara ni? Banyak orang rasa tak perlu. Dia kata hadis Nabi, betul lah ustaz. Hadis Nabi ni tapi. Ya, mazhab apa? Mazhab tapi. Entah apa kan? Ini kan mazhab mufti. Kalau orang awam kita ni, ada mazhab mufti, ampun jugalah. Kenapa tak boleh? Mufti kata tak boleh, ikut je lah. Okay. Satu lagi adalah mazhab tapi. Mazhab tapi ni, mufti pun kalah. Memang sekarang ni artis, mufti tegur. Jangan buat persembahan berdekatan dengan Ramadan. Lain sekali mufti kena minta maaf dengan artis. Gila ke? Astagfirullahalazim. Apa jadi manusia ni? Ini tajuk agama. Artis tu bukan kaitan. Dia tak tahu hukum, kita bagi tahu. Salah pula mufti. Ini pelik. Yang saya perhatikan banyak masyarakat Islam kita dekat Malaysia ni. Ini betul lah kalau kata netizen lagi pandai daripada ustaz. Bab sini je. Tapi dari segi masalah tajuk dalil tadi, kedudukan dalil dalam agama. Apa kedudukan dia? Dia adalah sumber bagi agama. Tapi kadang-kadang banyak orang jahil tentang kedudukan berkenaan, atau jahil tentang kedudukannya dalam agama ataupun jahil tentang kedudukannya dalam agama, dan pengutamaan adalah untuknya, sedang sumber-sumber yang lain hanya mengikutinya, mengikut pada dalil. Mana apa sumber lain datang, hatta ijma' atau kias mesti ikut pada dalil. Bukan datang dengan independen, bukan stand alone. Maksudnya kalau Quran dan Sunnah, stand alone, boleh tegak sendiri. Tapi kalau dia kata ijma', kena di atas qala Allah qala Rasulullah. Atau kias pun kena berasas pada qala Allah qala Rasulullah. Dia bukan stand alone. Macam saya ingat ada orang kata benda ni ijma', ulama' telah setuju. Apa dalil dia? Dia kata ulama' setuju, setujulah. Apa sandaran dia? Ini kena faham. Saya ingat dulu satu tajuk apa? Nama Israel. Israel tu nama malaikat maut.
Bila kata benda tu Israiliyat, ada orang kata dia telah disepakati. Orang kata sepakat tadi, dia cakap benda tu, orang terima, tapi bukannya ijma'. Dan ijma' ni mesti berlaku daripada zaman para sahabat lagi. Para sahabat sepakat. Ha, ya. Mana macam tu, macam solat maghrib 3 rakaat. Tuan-tuan tahu mana? Ini kesepakatan para sahabat di atas perkara berkenaan. Demikian juga solat witir, bukan fardu. Kerana ijma'. Kesepakatan para sahabat di atas benda tu adalah bukannya fardu. Jadi mesti ada dalil di atasnya untuk kita faham hukum. Dia bukannya masalah ijma' ni stand alone. Dia mesti ada dalil yang sandar padanya. Itu kena faham. Jadi banyak orang salah pandang kata ijma'. Kadang orang kata apa? Dah sepakat dah orang Nusantara setuju. Itu kan ijma'. Ulama' kita dah lama dah setuju. Bukan ijma'. Ijma' ini bukan sedemikian. Bahkan dia mula dengan Nabi dan para sahabat Nabi. Lepas Nabi wafat, apa mereka faham agama? Lepas tu kalau mereka tak benda terbaru, tengok tabi'in pula. Kalau para sahabat dah setuju tentang satu hukum, tabi'in tak setuju, tak timbul tajuk. Atau tabi'in setuju, tapi tabi'in tak setuju, tak timbul tajuk. Kita akan balik pada yang atas, bukan yang bawah. Nanti kan, kalau tidak zaman sekarang, timbul. Ada orang yang kata bahawa rejam orang yang telah berkahwin, berzina, dia kata tak ijma'. Bila kita tanya, Nabi buat, sahabat buat, ijma'. Digiling. Nabi buat, sahabat buat, dia tak ijma'. Ha, ini dia jaga sikit. Yang dalam realiti masyarakat kita ni ada orang macam ni. Jadi kadang-kadang tak tahu kan kedudukan tentang tentang apa, semua dalil mengikuti kepada nas. Ataupun dia jahil mengenai petunjuk lafaz-lafaz dan juga apa, dan juga maqasid syariah. Lafaz-lafaz, petunjuk lafaz-lafaz. Mana pengertian lafaz tadi? Wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, mubah? Tak tahu. Dia tak tahu daripada petunjuk tadi. Macam ada orang hadis semalam, dia hantar kepada saya mesej. Dia baca hadis, dia ada potongan hadis daripada Musnad Ahmad. Yang rupanya hadis ni lah punya sandaran kepada sebahagian orang, kata pakai seluar ni macam orang Kristian. Dia hadis tu, Musnad Ahmad tu panjang. Nabi tegur para sahabat di kalangan Ansar yang mereka punya janggut dah putih. Nabi kata, warnakan janggut kamu merah atau kuning. Kuning atau merah. Dan canggahilah, canggahilah ahli kitab. Sebab mereka tak buat benda tu. Lepas tu diorang tanya soalan. Dia kata, ya Rasulullah, diorang pakai seluar, tak pakai kain. Jadi Nabi kata, pakailah seluar, pakailah kain, dan canggahilah ahli kitab. Diorang cakap lagi, ya Rasulullah, mereka pakai khuf, tak pakai kasut. Nabi kata, pakailah kasut, pakailah khuf, dan canggahilah ahli kitab. Dia jawapan Nabi SAW, cara jawapan tadi bukan bermaksud suruh buat satu tinggal satu. Hatta Syekh bin Baz rahimahullah ketika jawab balik tentang tajuk tadi, tak pernah pun tuduh tuan-tuan pakai seluar ni jadi Nasrani. Tapi tuan-tuan akan jumpa satu kumpulan, dia baca hadis Musnad Ahmad tadi, dia kata ni semua tak boleh pakai. Ya, saya kami jumpa lah kat Yaman tu kumpulan ni. Kat Malaysia pun ada juga setengah tempat. Tak boleh pakai seluar, seluar tak boleh pakai. Tak, masalah hadis tadi dia faham macam mana. Malaysia bebas pun tak faham macam dia faham. Betul macam kita garu pala. Dia salafiyah, salafiyah ni. Kadang-kadang bukan petunjuk lafaz tadi. Apa maksud lafaz tadi? Macam juga ketika mana berdekatan dengan raya korban. Kan hadis Nabi kata, adab orang yang berkorban, jangan ambil sedikit pada kuku atau kulit dia sesuatu. Jangan potong bulu, jangan ketik kuku, jangan sekian. Datang ada seorang ustaz tu, dia kata, ah, yang tak boleh tu kuku binatang tu, bulu binatang tu. Eh, sejak bila awak kutik kuku lembu? Masalah betul. Kita macam masalahnya hadis tadi jelas kan? Bukannya binatang tu yang Nabi maksudkan. Demikian juga macam bila hadis Nabi datang, bila seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata apa? Dia kata, Aina Abi, bapak aku kat mana? Nabi kata, finar, dalam neraka. Bapak dia mati sebelum Nabi diutuskan. Dan bapak dia memang orang yang menyembah berhala lah. Jadi dia tanya Nabi, Nabi kata, finnar. Kemudian dia pergi dalam keadaan sedih. Nabi kata, panggil dia balik. Panggil dia balik. Dia datang balik, Nabi kata apa? Inna abi wa abaka finnar. Bapak aku, bapak engkau dulu dalam neraka. Tu hadis tu clear kan? Tentang masalah kedudukan orang-orang yang zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam datang, atau sebelum Nabi jadi nanti Rasul, kalau mereka menyembah berhala, menyembah berhala, berhukum dengan berhala, mereka musyrik lah. Nak cakap apa? Walaupun mereka keluarga Nabi.
Tapi orang ni kadang tak puas hati. Dia kata, takkanlah Nabi lain. Dia pasal dalam konteks agama, bila seorang Nabi tu keluarga dia tak Islam, itu tak menjatuhkan credential dia. Macam Ibrahim AS, bapa dia seorang musyrik. Ataupun seperti Nabi Nuh, anak dia kafir. Tak nak naik kapal dengan dia sekali. Dia ajak naik kapal kan, nak dia tenggelam. Yang dimatikan semuanya musyrik. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Tak pernah dalam agama, saya ingat Syekh saya sebut, dia kata, dalam agama yang Allah Ta'ala jaga para anbiya ni, tak ada keturunan dia buat zina. Penzinaan terhalang daripada keturunan untuk lahir Nabi tadi. Semua perkahwinan tanpa zina. Tapi tak pernah sebut berkenaan masalah kekufuran. Kufur tak pernah jadi masalah. Bukan atuk Nabi nombor 4 Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tu Abdul Manaf tu, Abdul Manaf tu apa? Orang Melayu kita pakai tu nama ni. Manaf tu berhala. Abdul Manaf, Manaf tu berhala. Macam ada yang nama Abdul Uzza. Macam bapa saudara Nabi Abu Lahab, nama dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. So tuan-tuan rasa yang bagi nama pada dia tu, bagi nama dia Abdul Uzza sebab? Sebab apa? Sebab Uzza, dia sembah Uzza. So Nabi kata pada lelaki tadi, inna abi wa abaka fina, bapak aku, bapak kau dan laka. Datang geng-geng ni, bapak tu maksud dia Abu Talib. Hey. Lelaki tu tanya bapak dia, dia tak kata bapak saudara kau. Bapak saudara Nabi, Am. Bahkan dia panggil ya Ammi kulla ilaha illallah. Waktu ketika bapak saudara dia nak meninggal, Abu Talib nak mati, kan Nabi panggil bapak saudara dia Ammi. Ya Ammi kulla ilaha illallah. Tiba-tiba datang dia nak twistkan, lari juga dengan pengertian dia lari kan. Nah, dia kata Abi ni Abi Talib. Hei, banyak sangat. Ini jahil sebab tak faham pengertian atau tak faham tentang maqasid syariah. Maqasid syariah ni maksud dia tujuan-tujuan pensyariatan dalam agama. Contoh macam kenapa Allah Ta'ala haramkan satu perkara, halalkan satu perkara. Ia sebenarnya untuk jaga lima benda. Pertama agama, kemudian jaga nyawa, jaga akal, jaga harta, maruah atau keturunan. Ada letak empat, ada kata maruah, keturunan. Kalau jaga agama untuk elakkan, bukan Allah Ta'ala disembah. Mana dia dah haramkan kita menyekutukan Allah Ta'ala. Disuruh kita menyebarkan agama Islam. Sebab nak jaga agama. Diharamkan berkata-kata tentang Allah Ta'ala dengan tanpa pengetahuan. Nak jaga agama. Diharamkan membaca atau mengikuti segala apa idea atau ajaran yang bertentangan agama. Sebab jaga agama. Dihukum orang yang mengisytiharkan murtad untuk hukum bunuh. Jaga agama. Ini jaga agama. Jaga nyawa, haramkan bunuh. Suruh berkahwin dan sebagainya. Larang makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang memudaratkan. Sebab jaga nyawa. Jaga akal, haramkan arak, haramkan dadah, perkara yang menghayalkan manusia kan. Suruh kita berfikir, suruh kita menjaga akal. Semua ni haram zina untuk jaga keturunan, haram riba untuk jaga harta. So basically agama Islam tertegak di atas itu. So kadang-kadang bila ada orang mungkin jahil sebab tak faham maqasid syariah. Sebab apa kadang tak faham? Contohlah macam kadang kita yang ada ni mungkin ada masih lagi. Bila Islam haramkan, bila kita dah haramkan rokok. Dari sudut lima perkara tadi, dia langgar apa? Dia akan langgar A, tajuk nyawa. B, tajuk harta. D, tajuk akal. Dia akan berkait. Maka kadang-kadang benda ni bila kita kata berkaitan dengan banyak perkara tadi, diharamkan sebab itu. Memang dalil daripada tajuk agama, rokok tu tak ada. R-O-K-O-K atau tembakau, tebak kan. Hanya tembakau masuk dunia Islam hanya tahun 1000 Hijrah. Mana 990 tahun mati, wafatnya Nabi, barulah tembakau sampai ke dunia Islam. Datang daripada Amerika Latin. Bila Christopher Columbus pergi sana kan, dia ambil sana bawa balik, start dari situ, tersebar kat tanah apa Eropah sebagainya. Dulu bahkan zaman dulu gereja buat hukuman, orang hisap rokok kena pukul mulut sampai pecah. Satu masa dulu. Tapi dunia Islam ketika tu masih lagi tak ni. Memang kita dengarlah ayat-ayat kata makruh dan sebagainya. Hasyai ibn Abidin.
kan mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Dia kata berkenaan rokok ni ada faedah menghadamkan makanan, melawaskan buangan air. Ada disebutlah keringkan kahak dan sebagainya. Tapi benda tu sebelum daripada kajian diketahui. So kenapa bila lepas ni masih buat juga? Kerana ada kejahilan tu sebab masalah apa? Masalah tak tahu maqasid syariah. Sebab agama Islam ni apa yang baik akan dihalalkan, apa yang tak elok akan diharamkan. Kadang-kadang macam-macam bau, bau. Kita sok rokok ni bau, ganggu orang. Kenapa dia tak kita buat macam tu? Sedangkan Muslim, seorang mukmin kan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu seorang yang selamat Muslim yang lain daripada lidah dia dan juga tangan dia. Lidah kata-kata dia, tangan perbuatan dia. So kalau kita ganggu orang, haram. Sebab sekarang macam lagi masalah. Saya kat Yaman dulu, saya ingat bila orang-orang isok okok ni kan, Yaman, kita kata akhi, dia padam. Malaysia gaduh dulu. Malaysia jangan tegur dia, kau betul kan? Di tanah Arab no padam. Kita kata akhi, tahu samah kan, boleh tolong tak macam itu. Padam terus, tak gaduh dengan kita. Yang Melayu ni kata kau lembut sangat, beradab. Astagfirullahalazim kan. Ni kan kita gaduh pula. Padahal dia salah tadi. Dia nak marah kita pula. Sangat sekali tu kot. Kita pergi makan, adik ipar saya mengandung. Lepas tu pakcik tu isap rokok. Seberang. Dia datang asap rokok tu kat dia. Saya berkata, bang, Tuan Haji, tak maaf padamkan rokok tu adik ipar saya ni. Letak meja pula. La ilaha illallah syarikalah. Muslim lah ni, kata Muslim. Muslim yang lahir Islam tapi tak reti beramal dengan Islam. Kadang-kadang tak faham benda yang asas dalam agama. Jangan sakiti orang lain. Awak seorang Muslim, kenapa awak tak faham-faham? Yang benda macam ni kita kata, ini yang kita kata kadang-kadang orang Islam kita ni tak tahu. Okay, jahil sebab tak faham matlamat persyariatan agama. Macam juga kumpulan-kumpulan yang menghalalkan untuk minta pada wali-wali yang dah mati. Pun tak faham maksud syariah lah. Sebab tujuan agama ni diutuskan untuk hanya Allah disembah. Dan hanya Allah disembah dengan cara yang dia nak. Tapi bila dia start minta pada kubur, minta pada wali, gantung ni, gantung tu. Tuan-tuan rasa apa, apa masalah sebenar? Masalah tadi maksud syariah, agama tadi rosak lah. Agama akan rosak. Sebab tu kita kata benda ni yang kita tak faham. Banyak umat Islam tak faham maqasid syariah. Tujuan pengharaman dia, kita dari situ kita faham. Kalau ini haram, ini pun haram. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. Apa yang tak boleh, kita nampak dalam agama. Sebab agama datang untuk mempromosikan kebaikan dan menghalang akan keburukan. Itu automatik, patut difahami. Ya, tapi tiba-tiba datang kat kita, apa kita seronok kita buat. Ini jaga-jaga sikit eh. Baik, dia kata lagi, kaedah-kaedah ilmu dan asas-asasnya. Dan juga dia jahil. Sebab apa kejahilan itu berlaku? Sebab tak tahu tentang kaedah-kaedah ilmu. Contoh macam dalam masalah hadis, terima hadis tu macam mana, ditolak macam mana, apa yang boleh diamalkan, apa tak boleh diamalkan. Kalau hadis tu dhaif, nak amal tu macam mana? Kenapa para ulama beramal? Kadang diorang tak sebut para ulama bila beramal dengan hadis dhaif tadi. Bukan sebab hadis itu, sebab sokongan lain yang datang menyokong hadis berkenaan. Mungkin perbuatan tabi'in, mungkin perbuatan sahabat. Hadis itu sanadnya tak kuat, tapi perbuatan sahabat boleh mengangkat kedudukan hadis tadi. Kenapa tak cakap macam tu? Tapi diorang tak cakap sebab apa? Sebab biasanya dalam amalan-amalan yang bid'ah ataupun khurafat ataupun tak betul ataupun disandar pada hadis yang tu'im tadi, para sahabat tak terlibat. Betul awal-awal dia tak sebut tentang syarat tadi. Macam mana hadis boleh naik? Cuba bincangkan. Kenapa hadis tu boleh lemah dan lemah macam mana? Kalau lemah setakat orang tu terlupa sekali-sekala, tak apalah. Ni kalau dia pembohong, macam mana kita nak ambil? Macam mana kita nak ambil cerita daripada orang yang menipu? Saya ingat sekali tu dekat waktu apa, KDN buat satu perhimpunan, tajuk dia perjumpaan untuk Lujnah Pentakik Hadis. Nak takik hadis kan? Jadi sebenarnya kat Malaysia ni sebenarnya gerakan untuk perkara ni dah dibuat, dah start. Tapi tahulah kenapa. Dia kata apa, Ustaz Abu Barak ada cerita dulu,
Dia kata benda ni ada kaitan dengan masalah dana untuk diterapkan. Tapi dari segi masalah asal dah terima. Memang kita tak nak untuk disebarkan. Macam kalau kita boleh tapis segala bahan-bahan untuk bercetak tentang cerita-cerita lain, tak boleh. Kenapa berkenaan hadis kita boleh biarkan? Sebenarnya dah ada pergerakan untuk itu, bagi lujnah pentakik hadis. Saya ingat sekali itu waktu tu tengah kita bentang, pembentang ada dua orang. Seorang daripada USIM, seorang lagi Dr. Faisal Ahmad Shah. So bila dia bentang-bentang tajuk yang sepatutnya, yang di kalangan audience ni ada yang ada seorang tu memang pengikut Ahbash lah. Dia bercakap, dia bangun dia cakap. Dia kata sepatutnya benda ni tak disepakati lagi dia. Macam tuan-tuan dengar kan sekarang ni. Tak disepakati dia do'if. Tak disepakati dia maudhu'. Ada orang kata boleh. Ada orang kata boleh terima lagi. So ada khilaf dia kata. So jadi tak patut kita ambil satu hukum je. Jadi waktu tengah cakap tu, saya tengok dia macam apa, dia punya arah perbincangan dah lari. Even kau orang-orang yang duduk kat depan tu, bunyi dah jadi bunyi lain. Macam tak berani nak bertegas. Jadi saya bangun, saya cakap lah, saya kata pertama sekali, lujunah pentakik hadis ni kena kerajaan, saya kata. Bila kerajaan, dia kena ambil satu stand sahaja. Tak boleh banyak stand. Contoh macam dalam hukum masalah nikah kahwin. Syarat kita kena ada, wali kena ada, saksi. Kena ada wali dan saksi. Kalau kita kata, tak apalah, itu pendapat kita, pendapat orang lain-lain, tak jadi undang-undang, saya kata nanti jumpa orang dalam semak, kita nak tangkap dia, baru angkat nikah tadi. Saya ikut mazhab Hanafi, dia kata. Macam apa? Tak kelangkabut agama ni, saya kata. Jadi pihak, saya kata pihak lujnah pentakik hadis ni, kena tegas lah. Tak buat kerajaan, pilih satu je. Kedua saya kata, siapa cakap tadi ada khilaf? Jadi saya bangun, saya kata, siapa cakap ada khilaf tadi? Saya kata dalam masalah hadis, yang dia kata, aku bandar ilmu, Ali pintunya. Aku bandar ilmu, Ali pintunya. Hadis ini betul dikatakan diterima oleh Imam Hakim. Tapi Imam Hakim, kita ketahui bahawa dalam kitab Mustadrak beliau, beliau cuba cari apa hadis yang menyamai atau kena dengan syarat Bukhari Muslim, tapi dia gagal. Sebab tu hadis, kitab hadisnya tak setara Bukhari Muslim pun. Sebab dalam kitab dia ada hadis maudhu' dan sebagainya. Dia kata Bukhari bersyarat tapi tak kena. Ala kulihal, semua para ulama kata dia mungkin tasahul. Dia agak ringan sikit dalam penentuan kedhaifan perawi atau hadis. Tapi saya kata kita faham. Bila para ulama kata hadis maudhu', maksud dia ada empat sebab. Kalau hadis dia kata maudhu', ada empat sebab. Pertama, perawi itu, salah seorang perawi dia dikatakan penipu. Dia menipu, diketahui dia menipu atau dituduh dia menipu. Atau perawi itu membuat hadis, diketahui membuat hadis. Macam dia mengaku sendiri, macam Nuh bin Maryam, dia mengaku sendiri dia buat hadis tentang kelebihan Al-Quran. Ataupun dia dituduh membuat hadis. Ada sifat ini, hadis itu tak boleh terima. Itu panggil maudhu'. Hadis maudhu' ni ada sanad. Hadis maudhu' dia ada sanad, dia ada daripada siapa, dari nama tersebut kita kenal siapa. Saya kata kalau dia kata dah ada perawi itu dikatakan kadzab, takkan kita nak terima? Saya kata nak ada khilaf lagi. Contoh daripada sekian, ujungnya satu rajabat. Nak terima ke? Saya kata. Satu dewan gelap. Dari lepas tu, bila time saya mengajar, pemeriksa tauliah. Ada tauliah lagi tak? Reality. Sebenarnya ni kalau kita perhatikan, perbuatan apa golongan ni, bila dia bercakap tu, kita perhatikan dia memang saja tau. Konon timbulkan benda tu ada khilaf. Jadi, pengetahuan tentang ilmu tadi, cara kita faham dalil ataupun kita panggil sini seperti apa, mutlak muqayyad, mutlak yang tanpa ikatan, muqayyad dengan ikatan. Maksud di sini, contoh tuan-tuan pernah dengar, siapa pernah dengar, kalau kita kena kari daging dekat baju kita, baju tu tak boleh buat solat. Pernah dengar ni? Gaya pondok tahu apa saya cakap ni, tapi orang malu nak cakap sebab sekarang ni dah, kalau cakap orang kata gila. Makan tak apa, kena baju, tak sah solat. Punca? Sebab dia kata darah. Sebab daging tu kita masak, ada darah. So darah tadi campur dengan kari, campur kari atau gulai.
kena baju najis, darah tu najis. Dia sebenarnya tajuk problem dia, dia pasal dia tak tahu yang mutlak, yang muqayyad. Sedangkan tajuk darah, darah eh, darah yang kena pada pakaian kita tu, daripada binatang sembelihan kita sebagainya, darah yang haram kita makan atau dipanggil sebagai najis tu adalah darah yang ditumpah ketika sembelihan. Adapun darah dalam daging, dalam urat, dalam tulang, tidak ada sebarang larangan untuk kita makan. Maka Aisyah Allah cerita kan, Nabi makan daging, gigit, darah menitik, Nabi makan juga. Orang kita jangan. Nampak darah menitik, dia buang. Astaghfirullahaladzim. Sedangkan yang darah yang haram tu adalah yang ditumpah ketika sembelihan tadi. Yang tradisi sebagai masyarakat, Muncik di Malaysia buat, dia tadah darah tadi, dia simpan. Lepas tu dia masak. Saya tanya kawan saya, rasa apa? Alah, rasa macam hati je. Tuan-tuan makan hati kan? Ha, hati tu, macam mana tu darah tu dia tadah. Memang Nabi pun sebut. Nabi kata, uhidlah silana maitatan waddaman. Dihalal untuk kita dua bangkai, dua darah. Anil maitatan pun dua bangkai tu, fasamak wal jarad. Dia adalah ikan dan juga belalang. Wa amad daman, ada pun dua darah itu, fal kabid wa tahal. Dia adalah hati dan limpa. Memang hati tu darah. Tapi hati tu halal lah. Yang darah tumpah tu haram. Tapi darah dalam daging dan urat tak ada masalah. Sebab benda ni disebut dalam Quran dan surah Al-An'am 145. Kau tak sebutkan dalam tu. Darah tu disebut mutlak. Tanpa sebutan darah apa. Disebut dalam Al-Baqarah 113. Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-Nahlu 115. Al-An'am 145. Tapi tiga tempat ni mutlak. Datang sini muqayyad. Maksud dia disebut audaman masfuhan. Sini sebut dam, 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 tanpa sebut darah apa. Tapi sini datang dengan ikatan. So kalau orang tak tahu, bayangkan apa jadi sampai sekarang. Keluar fatwa kan, basuh daging sampai putih. Sebab apa? Sebab darah tu najis. Bahkan saya ingat saya baca dalam apa, berfatwa Ibn Taymiyah rahimahullah, perbuatan basuh daging tu adalah bid'ah. Mereka kata, apa sahaja bid'ah? Bila orang tu meletakkan darah yang ada pada daging tadi sebagai najis. Darah dalam daging, ulang lagi, dalam daging, dalam urat, dalam tulang, tak ada sebarang larangan untuk kita makan. Masak dengan daging tadi kan? Tak ada masalah. Tapi orang sering akan timbulkan lah. Ini pasal tak tahu mutlak muqayyad. Okay, am dengan khas. Apa yang umum, apa yang khusus. Okay, contoh macam ayat Quran datang. Kan? Wajahidu fi sabilillah. Tapi masalahnya, dia sebut jahidu fi sabilillah tumpu pada lelaki umum. Kan? Perempuan dia kecualikan. Dia ada umum, ada khusus. Dia bukan mari kita kata macam, perempuan pun kena. Tak. Ada benda ayat yang kena pada lelaki dan perempuan. Macam kata, aqimus salat wa atuz zakah. Ya, lelaki perempuan. Tapi orang tak kata, wa qatilu fi sabilillah. Lelaki je, perempuan tak kena. Perempuan tak kena. So, kita kena tahu mana umum, mana khusus. Okay? Kemudian, dia kata, nak nasa mansuh. Mana yang nasa mansuh, tak tahu juga. Pun masalah juga ni. So, kadang-kadang kejahilan tu timbul dengan perkara-perkara ni. Okay, dan juga, mujmal dengan mubayyan. Apa yang datang secara umum, apa yang datang dengan penjelasan. So, kalau kita kumpul dalam usul fiqh, ini ilmu yang dipelajari. Nak tahu macam mana, pasal dalil tu datang. Macam tu macam bila kata Quran kata aula mastumun nisa, bila ayat surah Maidah ke 6 tentang batal wuduk kerana bersentuhan wanita. Tapi wanita tu soalan, bila kadang-kadang jadi kes pada orang yang belajar mazhab Syafi'i, bila saya tanya soalan, saya kata apa? Kalau ikut pada ayat ke 6 surah surah Al-Maidah, dia tak sebut perempuan mana. Maksudnya kalau pegang anak, pegang mak, pegang mak saudara, pegang nenek, batal jugalah. Sebab la mastumun nisa, ada kecualikan wanita mana? Tak ada. So macam nak kecualikan? Kena wanita yang boleh kahwin je. Wanita tak boleh kahwin, tak batal. Mana? Dekat sini kadang-kadang mula ayat tu datang dengan macam tu, dia kena datangkan dengan dalil lain. Tahu tak? Itu dia tak boleh dengan pegang itu saja. So kadang-kadang benda macam ni pun membawa kepada kejahilan. Kejahilan kepada manusia ni untuk beramal dengan agama. Sebab kita itibak kerana beramal dengan apa datang dari Quran dan juga hadis. Itu itibak. Tapi kalau kita jahil
tentang agama tu sendiri, nas tak kenal, bukan nas tak tahu, tak faham berkenaan dengan masalah itibak tu macam mana, dan masalah itibak tu, dalil tu kita tak faham pengertian, so automatik kita akan gagal untuk itibak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dia kata itu kejahilan yang kadang berlaku. Dia kata sini, memandangkan kepada bahaya kejahilan yang besar, kita dapati Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih syarat dengan nas-nas yang memperingatkan dari kejahilan dan menjelaskan bahayanya serta menggalakkan kepada ilmu dan menjelaskan kelebihannya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat ke-33. Ayat 33 Allah nyatakan adalah firman Allah Ta'ala, Qul innama harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan hai Muhammad, hanya Tuhanku mengharamkan perkara-perkara keji sama ada yang zahir maupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya bighairil haqqi, dan dosa Tuhanku larang, haramkan dosa dan juga pelampauan dengan tanpa kebenaran. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan untuk kamu sekutukan Allah Ta'ala apa yang tak turunkan dengan sebarang authority, sebarang kuasa. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan untuk kamu kata pada Allah Ta'ala apa kamu tidak ketahui. Mana ayat tu datang dengan kesimpulan keseluruhan apa Allah Ta'ala halalkan, apa Allah Ta'ala haramkan. Ini dalam apa yang Allah Ta'ala larang kita daripada buat. Kata Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah, dan dia kata wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan untuk kamu kata tentang Allah Ta'ala apa yang kamu tak ketahui. Kita dalam di itu pada apa? Tentang Allah Ta'ala apa kamu tak ketahui? Pertama, tentang nama-nama, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini sering orang berkata-kata tentang Allah Ta'ala dengan nama dan sifat yang tak tahu. Okey, perbuatan-perbuatannya dan juga syariatnya, apa dia haramkan ataupun dia halalkan. Mana kita datangkan dengan benda yang Allah Ta'ala tak perintahkan atau suruh, atau kita larang benda Allah Ta'ala benarkan atau izinkan. Kan pelik. Peliklah pasal di sini yang kita kata macam mana kita kata tanpa ilmu tadi kita bercakap. Dengan tanpa ilmu kita bercakap, kita berkata-kata. Memang kita nafikan kadang-kadang daripada mulut orang yang mengajar ni ada kadang tergelincir lidah. Sabukul lisan, maknanya dia lidah dia cakap laju sangat, last sekali tersalah sebut. Tersalah sebut ni kita kata memang boleh berlaku pada siapa sahaja. Allah Ta'ala ampunkan siapa yang tanpa sengaja buat. Tapi kadang-kadang ada orang ni dia bukan tak sengaja, dia sengaja. Dia sengaja bercakap tentang agama tapi tanpa pengetahuan. Lepas tu kata kalau tak tahu cakap ya Allahu a'lam, kan mudah. Daripada dia memanjangkan dengan mengulas dan sebagainya sampai akhirnya benda halal jadi haram, benda haram jadi halal. Benda tak ada jadi ada, benda ada jadi tak ada. Ini realiti yang kita berlaku sebab kita jahil. Kita patut Allah Ta'ala larang. Ini antara dalil yang menyebabkan apa melarang kita untuk berkata-kata tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu, dan termasuk dalam tentang Allah Ta'ala tadi, pertama nama dia, sifat dia, perbuatan dia, dan juga apa? Syariat dia, syariat yang dia turunkan. Tak boleh kita berkata-kata kecuali dengan ilmu. Okey. Ibnu Qayyim berkata, adapun menyekutukan dengan Allah sesuatu yang dia tak turunkan sebarang bukti, ia adalah yang paling dahsyat. Ia paling dahsyat di antara perkara-perkara haram ini. Dalam beberapa perkara tadi, perkara keji dan sebagainya kan, yang disebutkan berkenaan dengan masalah menyekutukan Allah Ta'ala, berkata-kata tentang Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu, semua tu. Tapi dia kata yang paling bahaya adalah menyekutukan Allah Ta'ala dengan apa dia tak turunkan sebarang kuasa ataupun bukti. Okey, pada di antara perkara haram ini dan paling besar dari segi dosa. Kerana itu ia disebut dalam peringkat keempat dari perkara haram yang disepakati oleh semua yang diharamkan. Semua syariat dan agama. Okey. Semua syariat agama dia jadi perkara yang keempat. Lepas daripada perkara keji, okey. Ataupun apa yang nyata atau sembunyi, dosa, pelampauan, betul? Menyekutukan Allah Ta'ala dengan apa dia tak turunkan sebarang bukti. Dia letak dalam keempat pada semua agama sebenarnya. Semua agama kalau kita lihat pada agama turun pada Yahudi atau Nasrani pun sama juga. Tajuk menyekutukan Allah Ta'ala ni disebut. Semua tahu, tak ada siapa yang tak tahu tentang perkara ini. Dia kata dan ia tidak dibolehkan walau dengan apa keadaan sekalipun. Bahkan tidak ada
ia kecuali diharamkan. Tak ada penyekutuan tadi kecuali diharamkan. Kemudian dia beralih darinya, kata Ibn Qayyim, kepada yang lebih besar daripadanya. Sekarang dikaitkan dosa tu kan, kata keji. Okay. Dosa, pelampauan, syirik, penyekutuan. Tiba-tiba pindah pada, ini ikutkan grade, yang ini paling paling bahaya. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut kan, lepas dia, itu yang kelima, itu dia kata, lebih besar daripadanya, iaitu dia berfirman, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan untuk kamu mengatakan tentang Allah Ta'ala, terhadap Allah Ta'ala, sesuatu yang kamu tidak ketahui. Kenapa Allah Ta'ala letakkan nombor lima? Kata Ibn Qayyim, ini adalah perkara haram yang terbesar di sisi Allah dan paling dahsyat dari segi dosa. Kerana ia mengandungi pembohongan terhadap Allah dan penisbahan Allah Ta'ala kepada apa yang tidak layak dengannya. Apa yang tak layak? Bahkan dekat dalam perbuatan berkata-kata tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu tadi, ada perbuatan apa? Dia kata kat situ, menukar-ganti, menukar agamanya dan menggantikannya. Mana agama yang tak turunkan boleh bertukar ganti dengan kata-kata kepada Allah dengan tanpa pengetahuan. Sekutukan Allah tu bahaya. Bahkan tak ada pernah diizinkan. Tapi lagi besar dari itu ikut turutan adalah berkata-kata tentang Allah dengan tanpa pengetahuan. Bahkan bukan bukan setakat tu. Boleh jadi dengan itu kesyirikan muncul. Boleh jadi dengan tak berkata tentang Allah dengan tanpa pengetahuan menjadikan benda haram jadi halal. Yang kali tengok orang yang sibuk panggil wali dalam kubur. Sebab apa dia cakap macam tu? Sedangkan hak Allah Ta'ala hanya Allah Ta'ala patut diminta. Jadi kata apa salahnya? Betul minta pada Allah tu betul. Tapi apa salahnya minta dengan wali? Wali ni dah mati tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia semua tak walaupun mati tapi dia boleh tolong kita. Habis. Faham tak? Benda tu jadi automatik punca kes jahil je. Kejahilan tanpa ilmu tadi kan. Sedangkan Allah Ta'ala tak terima sebarang penyekutuan. Tak terima penyekutuan dirinya dengan apa-apa sekalipun. Dalam doa, permintaan, pengharapan. Apa-apa di kalangan Melayu kita yang percaya wali-wali ni apa? Wali Abdal, Nujabak, Kutub dan sebagainya. Yang kata ada mengawal alam semesta ni punya keadaan. Hujan turun pasal wali bagi. Zaman wali tak ada. Hujan turun macam mana? Yang macam juga orang kata, kalau bukan kerana Nabi Muhammad tak cipta alam ini. Allah Ta'ala mana pernah perlukan pada sesiapa pun. Hatta Nabi Muhammad Allah Ta'ala tak perlukan. Itu bukan perkara yang patut kita lafazkan. Tak layak kita lafazkan perkara berkenaan. Sebab tu Nabi kata minta-minta pada Allah Ta'ala. Tak ada semua minta pada diri dia. Sebab ini adalah kesyirikan yang jelas. Tapi punca kadang-kadang jadi kes sebab berkata-kata dengan tanpa ilmu. Dia kata menafikan apa yang telah ditetap, apa yang ditetapkan okey, tidak apa olehnya, menetapkan apa yang dinafikan olehnya. Mana benda yang dia tetapkan dinafikan, benda dinafikan ditetapkan pula dalam agama, okey, dan juga dinafikan olehnya, mentahkikkan apa yang dibatalkan olehnya. Mana memastikan benda Allah batalkan dia pastikan. Ataupun dia kata dan juga membatalkan apa yang ditahkikkan olehnya. Musuhi orang yang diwalikan oleh Allah Ta'ala. Mewalikan orang yang dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Yang orang yang patut diwali, diberikan sokongan. Orang yang betul-betul menjaga syariah tak dikedepankan. Tapi orang yang macam ni cakap gila. Dia kat Pening ada tadi. Indonesia ada. Yang wali majizuk. Wali yang hilang akal. Yang diorang panggil apa, letak pakcik seorang tu pakai kain pun tak cukup, apa isap rokok letak kat mimbar. Lepas tu diorang pun ramai sallallahu ala, dia selawat. Rasa dengar video tu kan, dekat Indonesia, dekat India pun banyak. Dia nampak orang tu macam korang dekat dengan Tuhan gila, tapi dia ni wali. Nanti kita sambung lepas solat isyak. Okay. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.